Ini cara mengganti aki biar nggak kereset. Nah, itu aki baru, ini aki backup. Nah, itu dipasang ohmnya. Jadi tetap keisi atau pas sistemnya dialiri listrik 12 volt. Aki lama dibuka dapat tenaga dari sini. Nah, diangkat ohmnya. Nanti aki baru masuk ke sini. Nah, itu aki baru, nah, ditaruh. Kalau sudah selesai terpasang, baru aki backupnya dilepas. Gitu ya, Alta? Oke, okay. Terima kasih.